Oke, kita tes senapan pesanannya Bos Suprianto di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Oke, seperti apa akurasinya? Langsung kita tonton bersama-sama ya. Ini kita nembak titik di sini. Ambil bawah aja biar jelas. Ya, ambil satu lubang dulu. Tepat sekali ya di retikel teleskop. Coba yang kedua kalinya. Ini ya. Mantap sekali. Ngumpul tapi agak di bawah dikit. Jajak cropping jadi angka 8. Oke, masuk ya. Masuk di titik pertama. Tapi kok kedua kalinya kenapa itu? Masuk lagi ya, mantap, ngumpul di situ. Oke, ngumpulnya di area itu, dropping rapat. Oke. Oke, jadi melebar seperti itu ya. Itu bisa dilihat itu. Nah, jadi melebar. Ngumpul di situ, kepala burung pipit pasti hancur. Oke ya, seperti itu tes akurasinya. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Popornya pakai popor klasik hanya dari kayu sono. Dan ini tabungnya pakai tabung kuningan OD25, larasnya panjangnya 60 cm, alur 12 OD9. Lasernya depan baten, belakang juga baten. Oke ya. Tempat pengisiannya di bagian depan sini pakai Mini Cooper Drat. Juga bisa dipompa dengan bawaan senapan, yaitu gejloknya ini, jadi khas dari gejlok. Oke ya, tarikannya ini pakai tarikan 6 speed atau 6 kecepatan. Oke, sudah cukup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.